Welcome back to my channel. Hari ini saya di Bukit Kokol. Saya mau pergi tengok sunrise. Aduh, matahari sudah terang sudah begini. Itu dia sunrise. Di sini kalau kita nampak view dia kan, Gunung Kinabalu dengan sunrise dia. Sunrise itu betul-betul di atas Gunung Kinabalu. Woi, mantap ya. Sekarang jam menunjukkan pukul 6:24. Saya terlambat lebih kurang 10 menit begitulah. Ya, saya ditemani oleh Sadar Jamaras ya hari ini. Dan begitulah view sunrise. Macam yang kamu nampak di belakang saya itu. Setiap kali saya mau tengok sunset kan atau sunrise kan, mesti saya punya hati tenang sih kalau tengok macam-macam keadaan-keadaan macam ini. Sangat indah bagi saya. So, mungkin bukan saya satu orang saja, mungkin kamu orang yang tengah view vlog saya mungkin akan rasa macam saya juga rasa. Ketenangan tuh ada di hati kalau tengok pemandangan cantik begini. Tengok view dia. Sangat cantik. Siapa anda mau kan gini guys. Sadar Jamara tengah ambil footage untuk cinematic video dia hari ini. Nah, begitulah dia. Jadi kalau kami berkolab, saya lebih kepada blogging dan Sadar lebih kepada cinematic video. So kalau kamu tengok video dia, pergilah YouTube channel dia, Sadar Jamara. Simple kan? Oke, sorry guys, hari ini agak lewat sedikit sebab masalah teknikal. Jadi tapi cuaca masih cantik dan keadaan masih sejuk. Iya, betul. Di depan saya ini Kokol Garden. Dan di sebelah kanan saya itu Kokol Heaven. Itu Kokol Heaven yang paling famous di sini. Sebab kenapa famous? Dia punya pemandangan tuh betul direct pergi Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu sunrise begitu. Oke guys, coba saya ambil footage ala cinematic macam itu. Saya mau belajar macam mana Sadar Jamara apply dia punya cinematic video. Kenapa dapat tu shoot bulan kah? Tu nah. Harap-harap kamu nampaklah. Yum. Destinasi yang seterusnya adalah di bawah sana. Di bawah sana apa yang ada? Pemandangan KK. Dari Sepanggar sampailah KK, sampailah Pulau Gaya kita boleh nampak di situ. Jom, let's check it out. Betul kah saya cakap atau tidak nih? Hello guys, sekarang kami sudah berada di bawah. Pemandangan di sini memang sangat cantik. Di depan saya boleh nampak seluruh KK. Wih, seluruh KK pula. Yalah, saya cakap begitu kan sebab dari Likas boleh nampak, Bandar KK boleh nampak, Pulau Gaya, Sepanggar boleh nampak dari sini. Memang cantik. Kurang kita dengar bunyi-bunyi yang terhasil dari kendaraan-kendaraan, Pak. Gitu. Jadi sungguh tenanglah di sini area-area Kokol nih. Jadi siapa-siapa yang tinggal di Kokol ini memang sangat bertualah. Diorang spesial lah di sini. Sebab bangun pagi aja nampak pemandangan cantik. Bangun pagi aja nampak sunrise. Siapa anda spesial kan? Siapa anda rasa spesial? Libur kabrat. Ala, member satu orang kenapa kami lewat tuh? Nah, dia sedang calling. Dia sedang calling, tapi apa boleh buat dia terlanjak tidur, tapi tidak apa. Beginilah pemandangan yang saya bilang tadi. Sangat cantik. Memang segar di sini, memang cukup segar. Di sini ada juga itu papi di belakang saya tuh. Nah, dia mengganggu konsentrasi saya vlogging guys. Dia mengganggu konsentrasi saya vlogging, tapi tidak apa, dia kira macam menjaga kami ya, security kami lah. Kalau kamu ada peluang untuk bercuti-cuti, jangan lupa book tempat nih, Kokol Heaven. Salah satu tempat yang strategi untuk stay di Bukit Kokol ini. Pergi balik pun boleh bang, macam saya buat nih. Untuk tengok pemandangan sini ya, pemandangan KK dengan
sunrise kan. Ambillah masa 1-2 jam gitu untuk tengok. Ya, ada satu lokasi lagi di bagian bawah. Pemandangan yang sama, cuma dia ada rendah sedikit lah. Jom, kita pergi. Berlari cuma. Peace yo. Dalam perjalanan turun bawah, yang mau dihati-hati adalah kerbau sinilah. Bukan bahaya apa, takut tiba-tiba dia di tengah jalan baso, perlu berhati-hati. Ada juga anjing-anjing yang tidur, tidak perlu hati-hatilah driving. Biar lambat asal selamat begitu. Di sinilah yang saya maksudkan guys. Pemandangan yang sama, cuma bentuk muka bumi dia lebih rendah lah dari tadi. Sangat seleksa juga. Ada tempat, ada tempat duduk-duduk guys. Ah gitu. Pemandangan dia di sini memang sangat cantik. Kalau kita beli nampak tuna, diorang mau buat mungkin sulap-sulap ataupun kedai-kedai runcit mungkin. Sebab bagi saya sangat strategik untuk buat gerai-gerai makan. Untuk bagi orang yang stay di sini, mau tengok pemandangan di sini, sangat sesuai. Okay guys, so hari ini agak kurang sikit footage kita ambil sebabkan aktiviti berbasikal hari ini ada juga ramai lah. Apa kaitannya? Macam tu, apa kaitannya? Banyak, sikit. Tak, apa kebenaran? Di sini Bukit Kokol bukan saja view yang cantik, tapi aktiviti yang kita boleh buat di sini. Apa salah satu aktiviti kita boleh buat di sini? Orang hiking, jogging, berbasikal. Memang hebat lah orang-orang Sabah. Iya, memang hebat orang-orang Sabah di sini. Wih, sematnya aja. Oke, udaranya sini agak segar. Boleh nampak kehijauan. Mata kita pun nampak fresh. Asyik-asyik dekat bandar, boring. Sedap mata memandang lah di sini. Oke, kepada anda yang di luar sana yang belum sampai, belum sempat datang ke Kota Kinabalu atau Sabah umumnya, once kita punya sempadan open gate, guys boleh datang ke sini lah. Sangat senang, sangat mudah. Betul. Ya, guna basikal pun boleh sampai guys. Aktiviti sini memang banyak yang kita boleh buat. Boleh chill-chill di Bukit Kokol ni, view-view yang cantik. Macam yang kamu nampak di situ, begitulah view dia di situ. Dan kalau kita mau pergi resort dia, Kokol Resort, Kokol Garden, pemandangan dia sunrise. Sunrise and sunset. Iya, yeah, betul. Paling menang soal di sini. Paling menang lah, boleh nampak. Kiki ba, aduh, ya apa barang bilah. Tenanglah, siapa-siapa orang tinggal di sini memang sangat bertuah lah bagi saya. Kalau kamu sempat mau pergi sini, area Kiki, jangan lupa pergi Bukit Kokol. Jangan lepaskan peluang lah kiranya, sebab Bukit Kokol ni salah satu tempat yang sangat menarik, menarik untuk lah dikunjungi. Betul. Ya, bawa juga orang yang spesial bagi kamu pun boleh. Kalau kamu stres pun boleh pergi sini juga. View memang 5 star. 5 star, 5 H. So, sampai di sini saya video kali ini. Saya Boci. Sedar jemerah. Kalau kamu suka video ini, please subscribe, like, comment, and share. Bye. See you. Jom. Kami sudah sampai di tempat pertemuan kami, yaitu Klinik Ibu dan Anak Manggatal. So, klinik pula ini. Iya, klinik nih di sini. Aku akan berdiri rumah setinggan. Oke guys. Oke. Alright Jo. So, kita berjumpa lagi untuk the next episode dan next location bersama Boci. Betul, betul. Alright, ya. Oke, Jo. Bye. Jumpa lagi. Siap.